Ya, penyelenggaraan pemilu kada di negara Republik Kesatuan Indonesia ini tentu diatur dalam berbagai regulasi dan berbagai aturan yang telah disiapkan. Kalau kita bicara sanksi ya, seluruh penyelenggara negara, aparatur TNI, Polri, ASN, termasuk di dalamnya para kepala desa, lurah, dan perangkatnya, tentu dalam hal melakukan keputusan kegiatan yang menguntungkan salah satu pihak pasti dikenai sanksi. Nah, undang-undang rinci menjelaskan tentang sanksi apa yang diterima oleh aparatur negara, baik dia sipil maupun TNI Polri, dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksud tadi. Ada beberapa sanksi. Yang pertama, sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini berupa konfirmasi lisan, ada teguran tertulis, dan ada sanksi-sanksi berat sampai pada tingkat dihukum dan bahkan dipecat. Nah, itu artinya bahwa penyelenggaraan pemilu kada dari aspek pengawasan negara itu sangat terlalu ketat. Sehingga himbauannya adalah bagi kita semua sebagai penyelenggara negara itu harus tetap menjunjung tinggi konstitusi netralitas aparatur negara. Apakah pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara sudah mengkonfirmasi atau mensosialisasi terhadap perangkat desa yang ada di Halmahera, Pak? Iya, di pemerintah itu kan kita punya tugas pokok fungsi ya. Jadi kemarin Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara sudah melakukan sejenis ikrar terkait dengan netralitas PNS, netralitas ASN yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Justru dilakukan pada saat sehari setelah penetapan pasangan calon. Apa maksudnya? Ini dimaksudkan agar seluruh ASN yang di dalamnya ada PNS, ada tenaga kontrak, itu mematuhi dan taat pada aturan yang telah disediakan itu. Oh ya, apakah setelah pasca penetapan sudah ada konfirmasi bahwa ada perangkat desa yang melanggar, Pak? Sampai dengan saat ini kita belum ada laporan resmi. Di pemerintah itu ada dua bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal itu dimainkan oleh ada yang disebut dengan namanya inspektorat dan ada BPKP. Ada yang eksternal itu BPK. Sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi dari inspektur kepada sekretaris daerah terkait dengan pengaduan-pengaduan setingkat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh aparatur desa dan perangkat.